Halo semuanya, halo pemirsa. Kok jadinya resmi banget ya, halo semuanya, halo pemirsa, semuanya halo tuh. Apa kabar tajuk-tajuk sekalian semuanya? Nah, sudah lama saya tidak bikin video ya, mungkin kalian merindukan bacotan saya atau apapun itu sebutannya. Dan sudah lama juga banyak yang menanyakan bagaimana kabar si Celeng. Nah, kali ini saya mau bikin video pakai si Celeng, karena si Celeng masih ada, masih sehat ya. Walaupun masih standar, walaupun masih berbentuk rongsokan, bosokan, tapi masih ada. Itu dia. Tuh, nih si Celeng. Celeng asu, plat G Batang. Pajak telat 6 tahun. Tapi lengkap ya. Lampu panel-panel indikator lengkap semua. Spion juga ada. Lampu hidup, sein hidup, klakson juga hidup. Cuma pajak telat gitu. Nah, kalau pajak telat itu berarti sama saja saya melanggar hukum. Nah, karena pajaknya telat juga, makanya saya berani pakai si Celeng di jalan-jalan pinggiran gitu ya. Ayo. Mode rongsok aktif. Oli sampingnya baunya. Udah lama banget ya saya tidak bengok-bengok seperti ini ya. Aduh, ini saya juga kurang tahu sebenarnya, ini kurang ngecek bensin, lupa ngecek bensin ini ada bensinnya atau enggak ya. Waduh, padahal lewatnya jalan-jalan pedesaan kayak gini, semoga tidak kehabisan bensin. Dan andai kata kehabisan juga, aku harap nanti habisnya pas ada bakul bensin eceran. Masih enak sih, ini Fos One masih enak ini ya, Fos One rasa Fish Air ya. Wah, jangan remehkan dulu ya. Walaupun bentuknya rongsok seperti ini, tapi enak ini, bener-bener enak ini. Motor kaki-kakinya top ini sekarang sudah, kaki-kakinya seperti janda rasa perawan pokoknya lah. Atau perawan rasa janda ya. Milih mana coba kalian ya, janda rasa perawan atau perawan rasa janda? Alah yong. Waduh. Ya berhubung ini pajaknya telat 5-6 tahun ya, lewatnya jalan-jalan pinggiran kayak gini ya, iya kan, jalan-jalan pedesaan kayak gini. Dan by the way, ini saya tidak safety riding babar blas, ini saya cuma kangen saja. Waduh, ada lelayon. Permisi pak, tidak safety riding blas ya nih, pakai celana pendek, pakai sendal, nggak pakai jaket, nggak pakai sarung tangan. Alah, memang dasar motor rongsok ya, wonge pamilu rongsok. Iya kan, motor rongsok wonge milu rongsok. Alah jane, untung dalane penak kayak ini sal, untung dalane hot mic kayak ini sal. Wah, spooky. ngaber spooky. Aduh, ngaber spooky. Kira-kira kalau Fish Air rongsok ini saya buat kopdar dengan spooky-spooky atau motor-motor zaman now gitu, kira-kira pede atau enggak ya? Malu atau enggak saya kira-kira? Jangan malu pokoknya bro ya. Kalian kalau punya motor butut kayak saya ini ya, dan dilalah kok teman-teman kalian motornya modern-modern, motor mewah-mewah, tanda kutip mewah maksudnya. Itu jangan apa itu, jangan minder gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Orang Indonesia itu kebanyakan baik-baik kok, baik-baik, tidak pandang bulu, tidak pandang tumpaan ya. Nggak tahu sih kalau cewek sih, nggak tahu kalau cewek-cewek zaman sekarang saya kurang tahu ya, apakah materialistik atau tidak saya kurang tahu. Iya rado tahu. Alah, melampiaskan tadi itu butuh perjuangannya karena apa coba? Karena telaknya itu garing, bikin garing. Wes.
enak ya ini, bener motor masih enak, mesinnya juga enak ya, standar tinggal ini. Oke, saya mau lewat sini. Ini lampu sayanya hidup ini. Wah, kalau kalian mengikuti channel saya dari dulu ya, wah pasti paham banget ya jalur ini ya. Dulu saya favorit banget di jalur ini. Bener-bener favorit pakai Vespa itu ya, pakai Vespa Bainol. Belum. Awal-awal itu saya masih pakai Vespa Sprint hijau itu ya, Sprint hijau orinan itu ya. Sering lewat sini. Wah, lewatnya sini karena motor rongsok. Ini motor buat ngarait. Ya. Mari ngarait bersama aku ngarait. Ya. Maka lewat jalannya juga harus seperti ini ya. Let's go ngarait. Ngarit. Kalau di sini ada razia gimana coba? Iya kan? Razia motor-motor bodong di pedesaan yang biasa buat nguli. Biasa buat ngarit. Ngarit ya, tapi bukan ngarit. Bismillahirrahmanirrahim. Di tempat angker kayak gini malah cowakan kayak gini. Permisi, Mbak, permisi. Aduh. Permisi, wong edan mau lewat. Gila ya. Oh, jangan bilang, "Bang, wisata malam di sini." Udah pernah dua kali saya wisata malam di sini ya sama Mister Danco. Cok. Wes. Ya, coba. Baik itu topik lagi saya lagi tadi ngomongin sih sampai mana coba. Saya kok kalau ngomong ngalor ngidul ngetan ulon ya, ciri khas saya banget ya berarti ya. Ciri khas saya banget. Kalau ada razia gitu, razia motor-motor bodong gitu ya di jalan kayak gini gimana? Ayo mau lewat mana? Gitu pasti ya. Ya tapi sering ada kok, memang kok. Jadi kan kalau kebanyakan ya nggak semuanya ya, tapi hampir rata-rata sih kalau motor-motor telat pajak atau bodong-bodong itu ya, NP-NP itu, dek. Ada adik-adik kecil. Manis-manis sekali ya. Nah, kalau motor-motor hampir rata-rata itu kan motor-motor bodong NP itu kan kebanyakan kan memang buat di pedesaan ya, buat ngalas-ngalas pergi. Pak Tani pergi ke sawah, Pak Tani pergi ke hutan, ngarait. Ya kan kebanyakan kayak gitu ya. Memang karena tujuannya hanya untuk sikilan ya. Sikilan itu untuk kaki-kaki, untuk kita dari rumah. Nah, kayak gini ini kan ya memang dari rumah yang pedesaan sampai ke pedesaan ya. Mungkin enggak masalah sih ya. Ya memang tujuannya hanya untuk mempermudah akses dalam mencari nafkah saja sebenarnya. Jadi ya kalau menurut saya, kalau ada motor bodong digunakan di jalan-jalan kayak gini ya, kalau menurut saya it's okay sih, nggak masalah sih sebenarnya. Ya itu kalau menurut saya, tapi ya tetap kalau menurut peraturan tetap salah begitu. Let's look the view in the sky and the mighty eagle doesn't care about what's illegal. Yuk, udah lanjut lagi. Kebiasaan pakai Vespa, hawa ini mau ngoper gigi dipakai tangan kiri aja ya. Padahal kalau ini kan oper giginya di kaki kiri. Wes, wah, ngebut, wes, wes, alon bay. Iki dalan kampung, cok, dalan kampung. Ora sembarangan nggo berbanter-banteran ya. Berbanter-banteran itu pada tempatnya ya, itu apa? Jalan raya. Lah goblok. Berbanter-banteran ya di sirkuit. Lu aku jalan raya, dalane mbahmu, dalane mbokmu apa? Jalan raya ya itu untuk bersantui ya, bersopan santun ya. Jalan milik bersama.
Duyung. Aduh. Nah, akhirnya cutul di sini. Balik lagi ke asal ya, bukan balik lagi ke laptop, nanti dimarahin Mas Tukul. Balik lagi ke laptop. Waduh, itu sudah ada hak ciptanya. Balik lagi ke kalau itu boleh ya, boleh. Jangan balik lagi ke laptop, nanti Mas Sungul bisa marah-marah malah. Saya jadinya nanti di gitu. Repot nanti saya. Mereng. Weh, mereng temenan. Meh bae bablas. Ora ngerti jalan tikungane sing ndi. Bener tapi ini enak banget motor kok. Untuk mesin standar ya, kelas standar rongsok maksudnya ya, bukan standar mewah, bukan standar rongsok. Saya suka mesin ini ya, top pokoknya lah. Sebenarnya saya pengen banget sih membetulkan motor ini ya, di bagian mesin ya. Mau saya bawa ke tempat ajivas gitu loh. Cuma ya bingung juga gitu. Bingungnya kenapa? Ya ini kan soalnya pajaknya mati 6 tahun. Nah, otomatis kalau dibawa ke sana kan keluar kota ya, ada risiko kena razia sebenarnya sih. Risiko kena razia kan malah belum sampai di tempatnya ajivas malah nanti udah digantung di kantor polisi, mah repot saya kan. Iya enggak? Nah, gitu. Atau mungkin kalau lebih aman sebenarnya ya, lebih aman itu di dinaikin mobil ya, di towing gitu ya. Wah, motor kok sok kayak gini di towing. Tancuk, mana ancuk. Mana ancuk. Walah. Biaya towing sama motornya aja malah mahal biaya towing. Ya tapi itu lebih aman sih memang ya, lebih aman dan lebih menyultankan diri sendiri biar kelihatan kayak sultan. Alah yang benar ya, udah lama banget tidak ngevlog seperti ini ya, tidak ngevlog seperti ngoceh kesana kesini, random vlog ngalor ngidul nyeplos sana sini ya. Kesannya itu ya memang capek sih ya, capek bener. Ngevlog kayak saya ini mulutnya, tenggorokannya itu kerasa banget, kering, capeknya gitu kerasa banget gitu loh. Tapi ya itulah ciri khas Andre Motor Rider dari dulu itu sebenarnya ya seperti ini gitu. Ciri khas saya dari dulu ya bacot emang sih ya, banyak bacot, nol tindakan. Bacot doang tanpa tindakan, bacot doang 0% tindakan. Aduh, siapa saja bisa cok. Iya ora cok. Alah ya, wes lah, cukup ya, mungkin cukup sekian. Ini untuk mengobati rasa kangen saya akan si Celeng. Akhirnya terobati juga naik si Celeng buat ngevlog dan dibuat jalan-jalan pedesaan juga seperti ini. Oke wes, mungkin daripada saya banyak bacot dan videonya kepanjangan, akan saya akhiri dulu video sampai di sini. Dan jangan lupa, jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa di like, share, komen, dan tau. Dan sekarang Ivi Motor Vlog atau Andre Motor Rider, peace out. Orang-orang udah ngenah sing nganggo mobil ya orang genah, sing nganggo metik nang budi nyong ya orang genah nembelah. Nyalep ya ho harap ora ya kok nyalep. Nyalep nganggo metik alah yong nyong disalep ke ora mentok ke wes nyong mentok ke mentok ke bicara kan gue lorong mentok wala terong tok terus alah yong buat wuuu nunduk sepala. Aji tolong Aji Mas. Aduh, kode keras ye. Aduh.